At-ta'aruf, perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1 A, B, C, dan D. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Ketemu lagi sama Bu Lena pagi ini dalam pelajaran Bahasa Arab. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalian sudah siap belum untuk belajar bahasa Arab pagi ini? Ya, kalau sudah siap, marilah kita buka buku paketnya halaman 2. Sudah kalian buka belum? Baik, kalau sudah, nih Bu Lena sudah siapkan materinya pagi hari ini. Nah, anak-anak, di sini ada apa di sini? Ada dua anak laki-laki, mereka saling berkenalan. Mereka saling menyebutkan namanya. Nah, yang ini, anak ini menyebutkan namanya. Siapa namanya? Ana Salman. Ana Salman. Namaku Salman. Jadi nama anak ini adalah Salman. Nah, berikutnya anak yang ini, yang laki-laki ini juga menyebutkan namanya. Siapa namanya? Ana Ahmad. Ana Ahmad. Namaku Ahmad. Jadi anak yang ini namanya Ahmad. Paham? Oke. Selanjutnya yang di bawah ini ada dua anak perempuan. Mereka juga saling menyebutkan namanya. Siapa namanya? Ana Fatimah. Ana Fatimah tuh. Namaku adalah Fatimah. Jadi nama anak ini, yang perempuan ini namanya Fatimah. Dan yang satunya juga menyebutkan namanya. Siapa namanya? Ana Aisyah tuh. Ana Aisyah tuh. Namaku Aisyah. Namaku Aisyah. Bisa? Paham ya? Ya. Nah, di halaman 3 juga sama. Di halaman 3 itu ada dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Dua anak laki-laki ini saling berkenalan. Nah, yang ini, anak yang ini menyebutkan, bertanya kepada temannya yang ini, "Ma ismuka? Ma ismuka? Siapa namamu? Siapa namamu?" Jawabnya apa yang ini? "Ismi Salman." "Ismi Salman." "Namaku Salman." "Namaku Salman." Yang ini, anak perempuan ini juga sama. "Ma ismuki? Ma ismuki? Siapa namamu? Siapa namamu?" Jawabnya apa? "Ismi Fatimah tuh." "Ismi Fatimah tuh." "Namaku Fatimah." "Namaku Fatimah." Nah, perbedaannya anak laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki itu ismuka. K-nya ini pakai fathah. Nih, garis atas ya, fathah. Kalau perempuan ismuki, dia kasroh. Garis bawah itu perbedaannya untuk laki-laki dan perempuan. Bisa ya anak-anak? Ya. Selanjutnya yang di bawah ini ya, Nak ya. Apa katanya? Sama-sama ini ya. Sama ini sama juga dengan yang di atas. Saling berkenalan. "Ma ismuka?" Si Ahmad berkata, "Ma ismuka? Siapa namamu?" Jawabnya apa? "Ismi Ali." "Ismi Ali." "Namaku Ali." "Namaku Ali." Nah, yang di bawahnya, Hasan bertanya, "Ma ismuka? Ma ismuka? Siapa namamu?" Jawabnya apa? "Ismi Ahmad." "Ismi Ahmad." Nah, oh ya, silakan kalian ambil pensil dan penghapusmu untuk menulis ini ya. Nah, silakan kalian tulis di samping bukumu, "Ismi Ahmad."
Ismi Ahmad. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke halaman 4. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 4. Ali berkata, Ma ismuka? Siapa namamu? Ismi Hasan. Ismi Hasan. Namaku Hasan. Nah, sekarang bagian anak perempuan. Yang tadi laki-laki semua ya, sekarang yang perempuan. Si Aisyah berkata, Ma ismuki? Ma ismuki? Jawabnya apa? Ismi Salma. Ismi Salma. Namaku Salma. Nih, selanjutnya Fatimah berkata, Ma ismuki? Ma ismuki? Siapa namamu? Ismi Aisyatu. Ismi Aisyatu. Namaku Aisyah. Namaku Aisyah. Yang terakhir, Salwa berkata, Ma ismuki? Ma ismuki? Jawabnya apa? Ismi Fatimatu. Ismi Fatimatu. Namaku Fatimah. Namaku Fatimah. Paham? Ya. Nah, anak-anak, inilah tadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasmu pagi ini adalah menulis halaman 3 dan halaman 4 ini di mana? Di buku paket saja. Nih, yang tadi, nah, yang di halaman 3 tadi sama yang ini dan yang ini. Nah, kalian tulis di sini saja, nak ya, di buku paket saja. Nanti kalian foto, kalian kirimkan ke wali kelasmu masing-masing. Bisa? Kalian paham ya? Ya. Kalau kalian paham, kalau kalian sudah paham, kita akhiri dulu pelajaran bahasa Arab kita pada pagi hari ini. Kalian tetap semangat ya di rumah, jangan sampai lesu, jangan sampai lemas ya. Bolehlah akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.